Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kembali lagi di channel aku. Kita jangan mancing dulu teman-teman. Kita bikin seperti di thumbnail dan di judul. Kita mau bikin hand sanitizer. Jadi seperti aku ini kan kerjanya di lapangan, jadi harus kita menjaga kebersihan, apalagi di tangan. Karena musim-musim kayak gini, aduh, sangat berbahaya. Jadi sekarang sulit untuk mencari sanitizer, jadi saya bikin sendiri dengan bahan-bahan yang ya dibilang cukup mudah, ya enggak. Dibilang enggak mudah, ya juga enggak. Jadi kita hanya saya meminjam atau meminta baby oil dari keponakan namanya Zahrong. Hei, nama saya tuh Zahra, bukan Zahrong. Ini ya, nama Atopal. Dan ini bahan kedua saya, Dettol sama botol kosong, spray. Jadi, ayo kita let's go membuat hand sanitizer. Oke, kita langsung membuatnya. Jadi yang saya pakai adalah baby oil sama cuma-cuma alcohol cleaner. Jadi dua bahan ini akan saya jadikan untuk membunuh kuman-kuman yang ada di luar sana. Ya, kita campurkan saja. Semua mungkin ya. Ya, habis ya. Sama alkoholnya. Ini saya melihat beberapa sumber. Beberapa sumber ya, yang utama sebenarnya ya alkoholnya ini, mau dikasih jeruk nipis, mau dikasih rasa apa-apa juga nggak masalah ya teman-teman ya. Jadi di luar tuh takut teman-teman, kalau terkena saya sendiri tuh nggak apa-apa teman-teman. Ini terkena bawa pulang terus di keluarga kena semua. Kan itu yang repot teman-teman. Ya, kita campur aja. Semua aja ya teman-teman. Kita campur, kita uduk-uduk. Kita uduk-uduk. Oke. Langsung kita kasihkan ke spray. Kosong teman-teman ya. Kosong, 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 belum. Kelebihan teman-teman, jadi tumpah. Nah, sini aja kan. Misalnya kita taruh di sini.
jadilah teman-teman. Hand sanitizer bikinan sendiri. Jadi ini akan aku bawa teman-teman sehari-hari. Nanti tutupnya. Nanti. Mana ya tutup awal ini? Ya. Jadi ini teman-teman hasilnya kita kocok, nanti kalau habis nanti kita tuangin baunya. Jadi bersih tangan kita dari kuman-kuman yang jahat. Oke teman-teman, jadi begitu ya. Yang tinggal udah saya pakai teman karena baunya agak sanyeng berat. Ini kasih tadi saya kan di jeding. Jeding. Apa bahasa jeding? Jadi ini teman-teman nanti akan saya pakai kalau saat bekerja atau habis berpergian dari luar dari rumah. Cuci tangan. Jadi sekian dulu video dari aku. Yang sudah like, sudah komen, sudah subscribe, terima kasih banyak. Dan yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe nanti dan nyalakan loncengnya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai udah sih. Panas-panas kali udah. Hujan ketek.